Pesantren Hera Nugrahayu mengatakan bahwa ke depannya akan ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan untuk mempercepat internalisasi nilai-nilai berakhlak. Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Pelangkaria Hera Nugrahayu saat kegiatan sosialisasi dan internalisasi berakhlak dan employer branding ASN Kota Pelangkaraya tahun 2022 beberapa waktu lalu. Jauh hari sebelumnya, Hera menyampaikan bahwa sudah dilakukan internalisasi dengan nilai tertentu dan kedepannya akan ada beberapa kegiatan lagi yang dilakukan untuk mempercepat internalisasi nilai-nilai berakhlak tersebut. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak. Bagaimana sudah sering kita dengar untuk skala kota, memang kita secara langsung dimasukkan memang baru ini, tetapi sebenarnya jauh hari sebelumnya kita sudah melakukan internalisasi nilai-nilai tertentu. Jadi kita membutuhkan suatu formalitas dalam bentuk kegiatan ini, dan tentunya nanti ada beberapa kegiatan lagi yang akan kita lakukan untuk mempercepat internalisasi nilai-nilai berakhlak itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara formalitas sehingga mengubah mindset ASN kita untuk menuju reformasi birokrasi yang baik lagi ke depan. Untuk diketahui, kegiatan tersebut mengusung tema ASN berakhlak untuk mewujudkan Pelangkaraya yang maju, rukun, dan sejahtera. Dari Kota Pelangkaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan.